Selamat datang di channel YouTube Seleb on News. Hanya di channel ini, informasi selebriti yang kami sajikan terbaru, terupdate, terpercaya dan terpopuler. Selamat menyaksikan. Pacar Indra Kents, Vanessa Kong turut diperiksa terkait kasus binomo. Ia telah menyambangi gedung Bareskrim Polri, Selasa, tanggal 8 Maret 2022. Tak sendiri, Vanessa Kong didampingi dua wanita dan dua pria. Meski begitu, Oksi menyebut Indra Kents merasa tertekan setelah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Namun hingga kini, kesehatan pemilik nama asli Indra Kesuma itu dalam kondisi baik. Selain itu, pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait aplikasi Binomo. Akan tetapi, Oksi belum bisa memastikan apakah orang-orang tersebut terlibat atau tidak. Apakah mengalir ke rekening mereka, bebernya pemanggilan tersebut guna melacak seluruh aset Indra Kents terkait kasus Binomo. Saudara Indra Kents sangat kooperatif, mengikuti beberapa tahapan pemeriksaan juga kooperatif. Dan memberikan informasi kepada kita juga sangat kooperatif, kata Oksi. Sementara yang sudah masuk dalam pemeriksaan kita ada 12 korbannya, terang Oksi. Kita mengimbau kepada beberapa korban yang lain, silakan apabila merasa sebagai korban. Tentunya nanti akan kita periksa, sesuai dengan materi kita yang nanti kita sajikan, tambahnya. Terlihat kekasih Indra Kents itu, mengenakan pakaian hitam dengan rambut dikuncir.